serta rombongan bergerak menuju Mapolres Tebo untuk melaksanakan jalan santai bersama pada Senin pagi 9 April 2018. Turut hadir Wakil Bupati, Kepala Kejari, dan Ramil, Kasat Pol PP, Kapolres, Wakapolres, diikuti seluruh personil Polres Tebo, personil TNI, anggota Bayangkari Cabang Tebo, anggota Persit, dan anggota Satpol PP Tebo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka HUT Bayangkara ke-72. Usai finish di Mapolres Tebo, Bupati beserta rombongan melaksanakan sarapan bersama dilanjutkan dengan senam bersama. Kemudian usai pelaksanaan senam diisi dengan berbagai kegiatan lomba, salah satunya lomba bakiak diikuti oleh personil TNI, Polri, Pol PP, juga anggota Bayangkari, Persib, dan BWP Pol PP. Selain itu diadakan pula door prize dengan berbagai hadiah menarik. Bupati Tebo Sukandar, Wakil Tebo Syahlan, dan Kepala Kejari Tebo Teguh Suhendro memberikan hadiah kejutan berupa uang tunai masing-masing Rp1.000.000 dan langsung diberikan kepada yang beruntung setelah kupon diundi. Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Bupati Tebo Sukandar mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Polri khususnya jajaran Polres Tebo dan berharap untuk dapat terus bersinergi dalam membangun Kabupaten Tebo. Hari ini jajaran Polres Tebo mengadakan olahraga bersama dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-72. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tebo, Pak Kajari Tebo, sama Bapak Wakil Bupati mengucapkan Dirgahayu Bayangkara yang ke-72. Mudah-mudahan di usia yang ke-72 selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Tebo khususnya Provinsi Jambi pada umumnya. Selamat Hari Bayangkara yang ke-72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi, Mazmul Hadi, Tribrata TV. Salam Tribrata.